Mir, tadi gue masuk kampus, gila ada cewek cakep banget. Dan gue yakin yang ngeliatin gue, soalnya ikutin gue dari belakang tuh, gue udah tahu banget nih. Wah dikit lagi nih pasti kenalan sama gue nih, makanya gue udah siap-siap. Pedean aja lo. Beneran, asli. Abis itu makanya dikit gue udah tahu nih, dikit lagi pasti nyamperin gue. Cuman sayangnya gue tadi belet gue. Bisik. Apa sih? Dimanya dulu. Lu dengerin dulu, gue mau cerita. Pakai ini aja. Thank you. Iya. Kok nggak baca di perpus aja sih? Penuh. Ini aku sambil lanjut baca nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa. Silakan. Bahan ujian soalnya. Iya. Nanti ini dibalikin aja, Pak. Oh, santai bawa aja dulu. Aku menunggu di sini aja. Berisik soalnya di situ. Oh, iya nggak apa kok. Iya. Yeah. Kamu cantik ya. Halo. Hai. Sorry, ngagetin. Mau ke kelas ya? Iya. Oh. Dekat sini kan ada kafe. Ya, bagus lah pokoknya. Kira-kira kalau misalnya malam kamu kosong mau pergi? Maksudnya? Ya, kali aja bisa nemenin gitu. Jadi kamu ngajak aku gede? Ya ngobrol-ngobrol gitu. Kalau misalnya bisa dibilang date. Gimana? Boleh. Ya udah kalau gitu nanti habis kamu kuliah aku tunggu depan kelas. Enggak usah. Apa maksudnya aku ketemu di kafe aja gimana? Enggak apa kan? Oh gitu. Yaudah, nanti aku kasih tahu patokan lokasinya. Oke. Yaudah. Aku kelas dulu ya. Iya. Sampai ketemu nanti malam ya. Nanti malam. Iya. Sini aja. Thank you. Iya. Mau pesan minum gak? Aku pesan ini. Boleh. Pak. Thank you udah datang. Kamu emang sering kesini ya? Ya lumayan lah. Kan kalau misalnya lagi nongkrong sama anak-anak kampus seringnya kesini. Mak, mau pesen minum. Kamu mau minum apa ya? Boleh sih, bebas. Aku ngikut aja. Oke. Okay. Satu matcha green tea, kalau saya Oreo tiramisu aja deh. Ya? Oke. Iya. Makasih, Mbak. Kamu belum pernah kesini? Aku emang agak jarang main sih anaknya. Sebenarnya aku ada sesuatu buat kamu sih. Buat aku? Iya. Jadi gelang ini aku udah siapin udah lama sih. Dan ini buat kamu. Semoga sih kamu suka. Aku pakein ya.